Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh komplotan pengganjal kartu ATM. Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 8 tersangka dan 1 orang DPO. Modus operandi oleh para pelaku yaitu mencari sasaran mesin ATM. Selanjutnya pelaku mengganjal lubang pada mesin ATM menggunakan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh petugas yaitu tusuk gigi, sejumlah kartu ATM dari berbagai bank, telepon genggam, dan mobil yang digunakan dalam beraksi. Kemudian melakukan penyelidikan tanggal 23 April telah berhasil menangkap para pelaku. Di sini ada sekitar 8 pelaku, semuanya ada 9, tapi satu melarikan diri DPO dengan inisial R. Ini pelaku-pelaku, kalau saya bilang Lampung, hampir 99% ini Lampung. Ya, ini kelompok Lampung, walaupun ada satu dari Betawi. Tetapi tugasnya, perannya masing-masing. Tetapi otaknya dari mereka semua, dalam mereka adalah kelompok Lampung, karena memang ini adalah spesialis di bobol ATM. Ya, 8 orang ini 9 orang sebenarnya, tapi satu lagi ini kaptennya, ini yang berhasil kita tangkap ya. Dari Jakarta, BKP, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.